Eksperimen adalah sebuah rancangan eksperimental yang membawakan karya-karya orang awam ke kaca TV untuk membuktikan sebuah hipotesis. Karya rakyat lebih hebat dari karya sedia ada di Arus Perdana. Dalam rancangan setengah jam ini, eksperimen akan paparkan sebuah kompilasi dalam tiga kategori. Yang pertama, produksi Tinker Studios yang memberi fokus pada kisah-kisah rakyat. Yang kedua, penyertaan awam seperti filem pendek atau program pendek. Atau kolaborasi, idea anda, suntingan kami. Buktikan kehebatan anda dalam satu-satunya platform mengangkat karya awam. Dari rakyat untuk rakyat. Selamat datang ke Eksperimen. Menarik episod ini dalam Eksperimen. Sebagai episod pengenalan, kami bawakan tiga karya khas untuk ketiga-tiga kategori seperti kolaborasi antara orang awam dan suntingan kami, tarian tradisi Tibet yang ditarikan oleh pemegang pingat acara tarian peringkat dunia, kisah rakyat dan koleksi cerita zaman penjajahan Jepun dari mereka yang berusia 80 tahun ke atas dalam Sembang Perang. Penyertaan Awam, sebuah filem pendek yang telah disenarai pendek oleh kami bertajuk Walang Ananda. Sebuah kompilasi karya terbaik dari rakyat untuk rakyat. Eksperimen. Ini merupakan kolaborasi antara karya rakyat dan suntingan kami. Tibetan Long Sleeve Dance adalah sebuah tarian tradisi dari Tibet. Ini adalah interpretasi dua penari hebat yang diiktiraf di peringkat dunia dan pemenang pingat dalam disiplin masing-masing. Daniel Muhammad merupakan juara untuk dua kategori di Blackpool Dance Festival 2017 yang berlangsung di Lancashire, England. Kami juga menjemput tiga penyanyi hebat, Nora, Mila Jirin dan ZRV untuk komen mereka. Style juga lah. Wow. Wow, beautiful. Tak betul lelaki tu, tapi tarian dia lembut dan menari macam akrobatik pun ada. Oh, sebab apa? Sebab dia pakai long sleeve lebih-lebih macam tu. Okay. Satu benda baru saya tak pernah lihat sebelum ni. So, satu pendedahan yang baru macam walaupun saya dalam industri pun tak pernah tahu tentang kewujudan tarian Tibet ni. Amazing. Dua-dua Malaysian? Ya. Yeah. Wow. Because tak ramai, you know, like this is such a niche dance and it's so unique. Ever K-pop atau shuffle? Habis lepas ni tak ada dah K-pop orang tukar menari macam ni pula. Now I know what to do. I have like an oversized sweater. Very inspiring. This is so awesome. Dia belajar kat mana? Sekali saya impress tengok anak muda. Anak muda menarikan, menggayakan tarian Tibet. Bagi saya rasa ni tarian macam tradisional dia orang jugalah kan. Tak pernah tahu tentang kewujudan tarian tu. Mungkin mungkin terlepas pandang ataupun mungkin pernah tengok tapi tak tahu nama dia. I wouldn't be able to do that at all. But like I said, I'll be inspired the next time I wear oversized sweater. I'm just gonna look for this video and do that in my room. Something different, something yang bukan selalu kita lihat. Very unusual. And I'm so proud to see two Malaysian young men doing it. Dan yang paling mengkagumkan saya lelaki, tapi dia orang punya apa cara dia orang alunkan tarian tu sangat lembut, macam acrobatic. Orang anak muda kita menggayakan macam ni and then very, orang kata, yalah amateur kan, shoot. Lepas tu tadi pun mula-mula saya macam kenapa kamera goyang-goyang kan, but it's okay. Yang penting sampai apa yang dia orang nak sampai. Tarian Tibet, hari ni boleh tahu. Terima kasih atas pendedahan itu. Bukan selalu kita nampak tarian macam tu. I think that's why it's good to have a platform like this to
actually share about the different dances in the world. I think it's cool what you guys are doing here. Awesome. Ini adalah kisah rakyat dari produksi Tiga Studios bertajuk Sembang Perang. Sembang Perang merupakan sebuah inisiatif kompilasi kisah-kisah individu yang pernah hidup di zaman penjajahan British, Jepun dan Bintang Tiga. Berusia 80 tahun dan ke atas, kisah mereka didokumentasikan secara oral history collection kerana mereka merupakan antara generasi terakhir dan termuda sewaktu penjajahan itu berlaku. Pakcik Haji Abdul Rahman bin Haji Siddiq, Pakcik lahir 1931. Kadaran Jepun pada masa itu pakcik 10 tahun. Pakcik dah mengaji sekolah Melayu pada masa itu, umur pakcik 7 tahun. Lepas itu pemerintahan Jepun tahun 1941, automatik sekolah Melayu jadi sekolah Jepun. Bahasa tak ada lain, semua sekolah Cina ke, Melayu ke, Hindu ke, semua sekolah Jepun pada masa itu. Belajar semua bahasa sains? Belajar bahasa mereka saja. Oh, belajar? Bahasa saja. Matematik pun tak ada? Tak ada. 3 tahun, 8 bulan. Macam-macam kerenah lah. Ada yang zalim. Dia kalau dia nak satu-satu apa benda dalam rumah orang, dia masuk ambil saja. Maksudnya dia boleh masuk? Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Dia ceroboh macam tu. Apa nak nak. Apa yang kita makan, semua dia mau. Macam misal contoh satu, kita makan nasi dengan beras, dia pun masak nasi dengan beras, dia ambil beras tu kat dia. Pada masa tu boleh kata penyamun, pencuri semua tak ada langsung lah. Pasal dia kumpul, kalau ada satu kesalahan apa-apa satu, dia kumpul semua kat kampung ni, duduk setempat. Kalau macam orang tu salah, dia bagi minum ayam, dia seksa lah. Okay. Bagi kembung, lepas tu dia tekan. Oh, dia sampai bagi kembung? Oh, bagi kembung. Lepas tu dia tekan perut? Tekan perut. Dia siksa secara terbuka macam tu? Terbuka. Hukum bunuh? Hukum bunuh. Ha. Kenapa? Nak tunjuk dekat orang ramai. Bagi takut kat dia? Bagi takut kat dia. Dia pedang. Oh. Oh, pedang. Bukan pistol? Bukan pistol. Tok pernah tengok sendiri? Sekatu ayah yang tok ayah tengok. Hukum bunuh kan? Ha, hukum bunuh tu. Dekat pejabat dia tu, lah ada lagi bangunan dia tu dekat dengan summit tu. Okay. Tepi sungai, tepi telekom tu. Tu bangun ni ada lama lah itu. Tu pejabat dia. Pada nombor Tok Ayah kena pergi duduk di Bukit Mentajam tu tiga malam. Sebab dia nak cari orang yang salah tu. Orang yang tak salah pun dia kumpul sekali. Kesudahan sampai jumpa juga, baru dia lepas orang ni balik. Makan-makan sendiri. Ada makan-makan, tak ada makan, tak makan lah. Jangan ke mana-mana selepas ini. Sambungan kisah perang dan kekejaman askar Jepun yang terpaksa diharungi nenek moyang kita sewaktu penjajahan. Sebuah penyertaan awam, filem pendek bertajuk Walang Ananda dan akan dikritik oleh 4 pakar perfilman pilihan kami. Semuanya selepas ini dalam Eksperimen. Makan-makan sendiri. Ada makan-makan, tak ada makan, tak makan lah. Umur Tok Ayah berapa tahun masa tu? 10 tahun. 10 tahun. Walaupun 10 tahun kan kecil pun kena juga. Kecil lagi dari Tok Ayah pun ada. Pasal masa Jepun tu, dia undang-undang tentera lah. Kalau kita jumpa dia, kalau kita tak sujud, tunduk dekat dia, dia bagi penampang. Itu orang cakap berapa Jepun? Asal daripada situ lah. Orang Melayu pada masa tu yang mana Jack dia, yang mana ampu dia. Dapatlah pangkat, duduklah di situ. Duduklah di pejabat-pejabat dia. Dia lantik satu kampung ni. Satu kampung ni, satu pengulu. Satu kampung, satu pengulu. Yang siapa jadi pengulu tu, dia kenyang lah. Dia, rumah dia beras banyak. Oh. Orang Jepun bagilah. Ha? Orang Jepun bagi. Jepun bagi lah. Dia ketua. Dia orang dia kerja pun, gaji dia semua duit Jepun lah. Duit Jepun cap pokok pisang. Masa diorang datang ke sini, Tok tahu tak kenapa diorang datang? Diorang datang masa tu Perang Dunia Kedua. Belum Jepun datang ni, orang Melayu kita ni, dia cerita, dengar cerita kata yang Jepun ni bagus. Oh. Suka Jepun mas. Panggil, sukalah Jepun datang. Sebab kata nak bawa pi Mekah percuma. Katanya. Jadi Jepun sebelum datang ni lah. Lepas tu? Lepas tu dia datang-datang berbeza lah, lain. Dia mendarat mula-mula di Kota Baru. Tok Ayah pada masa tu, tak tahu kapal terbang pun tak ada kan.
Bila dia tahu dia lepas bom di Bukit Mentajam ni. Tok ayah dia ingat dia tahu apa-apa. Macam barang. Semua apa? Lari nak pergi ambil lah. Lepas tu? Meletup lah semua. Pekan Bukit Mentajam tu meletup. Lari-lari kereta api semua pecah habis. Baru lari balik pula. Kawan Tok ayah seorang meninggal di situ juga. Kena bom. Baru nak benci pula. Ha, itulah bila surrender je pun. Sini Jepun semua yang ada di sini, lari lah. Lari, yang lari masuk hutan lah. Yang masuk Islam pun ada. Yang kahwin dengan orang Islam pun ada. Kenapa dia, dia orang... Tak mau balik lah sana. Masa Jepun kalah tu, orang baru orang Melayu nak suka pula. Yang mengampu Jepun time tu jadi apa? Ha, masa tu bila Jepun kalah, yang mana ampu Jepun, bunuh. Ada juga yang bagusnya. Orang Melayu jadi pandai masa Jepun. Kesedaran orang Melayu pada masa Jepun mai lah. Kalau Jepun tak mai, mungkin British perintah lagi sampai sekarang. Jangan ke mana-mana selepas ini sebuah penyertaan awam pilihan kami, Walang Ananda, dikritik oleh empat pakar filem pilihan kami, Bron Palare, Namron, Rashid Sibe dan pengkritik filem Hasan Mutalib. Daripada jauh nampak retak dan nampak color dia beda. Bila main dekat lagi buruk kan? Itulah contoh filem ni. Selepas ini dalam eksperimen. Eksperimen memberi peluang untuk rakyat menghantar filem pendek atau program pendek mereka kepada kami dan kami akan memilih empat pakar filem untuk menghakimi karya tersebut. Filem pendek ini berkisah seorang anak yang tidak berkesempatan bertemu ibunya sebelum dikebumikan. Filem ini akan dikritik oleh Rashid Sibe, Bron Palare, Namron dan perkritik paling digeruni di Malaysia, Hasan Mutalib. Ha, kenapa dek? Mak dah makin tenat, Bang. Doktor suruh bawa Mak balik rumah. Aku tahu kau problem. Bang. Balik sekarang lah, Bang. Aku tahu kau problem, Ron. Masa Mak kat hospital pun... Aku tengok warna kereta tu pun ada problem. Tapi tak balik juga. Abang kerja. Ha? Nanti Abang baliklah. Abang, Mak. Dah siap mandikan Mak ke? Belum lagi. Orang mula salat jenazah pukul... Rek. Bos, I nak balik. I kena balik. Eh, kenapa? Mak I meninggal. Ayuh, Mak you sakitkah? You tak pernah cerita pun. Balik, pergi balik. Kalau Mak tak ada nanti, Long jaga adik. Along dengan adik je anak Mak. Long boleh ke solat jenazah? Boleh kot, sikit-sikit. Kenapa, Mak? Long jadi imam eh nanti. Siapa Mak ni cakap benda-benda macam ni? Ha? Mak ni dah tua, Long. Kalau Along yang imamkan, lagi elok. Kan? Adik tahu abang tak solat. Depan mak je abang solat. Itu pun tipu-tipu. Patutlah abang suka sangat duduk KL. Sampai tak nak balik rumah dah. Sebab mak selalu suruh solat kan? Nanti abang solatlah. Rajin sangat pun Tuhan ambil juga ayah tu. Oh, abang tak solat sebab ayah meninggal lah. Lepas tu kalau mak meninggal, abang nak tukar agama. Diamlah! Thank you.
Kalau satu hari nanti Along kena uji, Along jangan cepat putus asa. Ujian tu kan kayu pengukur kesetiaan kita. Kesetiaan pada manusia. Kesetiaan pada Tuhan. Aku cuba tak nak komen boleh? Sebelum dibenci rakyat. But then it's a good exercise. By the end of the day, orang yang buat siapa adik Nur apa tadi kan. So at least you can look back and assess balik. Saya tahu apa cerita dia. Tapi saya tak faham tengok cara dia sampaikan. Itulah. Dia punya penyampaian tu, kalau kita tengok satu-satu direct. Kita tengok direct je, okey. Dia seorang anak yang tak dapat balik. Lepas tu mak dia dah ke bumi. Dia punya ambil terfaham lah. Okey, tolak tepi soal cerita lah. Performance. Casting dia. Walaupun suara tu, dengar suara je kan. Tak dengar. Tapi maknanya feel tu tak sampai lah maknanya. Kita bila tengok apa saja karya sama ada Arca ke apa ke, yang pertama yang keluar kat kita adalah rupa dan bentuk dia. Bukan detail-detail. Kalau daripada jauh kita nampak cantik, bunga-bunga dia pun cantik. Tapi bila datang dekat, nampak macam apa ni, color dia faded sikit atau ada retak sikit. Tapi daripada jauh tak nampak. Maknanya form dia okey. Banyak dia mention pasal apa warna kereta tu pun dia ada problem. Sebab kenapa dia pilih color biru kan, biru muda tak silap ni. Dia kan low budget, dia bukan ada. Dia sebenarnya nak pergi mana? Mak dia nak pergi mak dia nak dikebumikan, dia tak sampai-sampai ke apa maksud dia? Shot awan tu selalunya, macam dalam pendekar bujang lapuk, apa ni, Aziz Hatan jangkung atas meja curi duit. Tiba-tiba, next shot, kamera cross the line, kejap nampak awan kan? Awan selalunya petanda spiritual atau ketuhanan. Tuhan memandang, Tuhan marah. Tak boleh curi duit, kalau tidak kau sama dengan pekerja feri. Seberang sungai, duit hilang kan? Tuhan datangkan supaya duit itu hilang. Jangan bawa benda haram. Dan kau nak jumpa guru tua, yang nak dapat original punya ilmu tu. Aku mungkin rasa macam tempat tu macam selesa. Macam kalau Mak Saleh kan, dia letak dekat tengah-tengah Arizona tu. Kan? Ada Amadillo lalu. So, usually kita rasa lah benda Allah tu macam, kau kat mana setan? Kan? Tapi kalau daripada jauh nampak letak, dan nampak colour dia faded, bila main dekat lagi buruk kan? Itulah contoh filem ni. Okay. As performance aku tak ada problem tu. Maksudnya as an actor aku rasa dapat adik tu. Mak dia okey. Maksud aku yang suara kat belakang mak dia, adik dia. Oh, sebab tu dia orang limit kat suara je. Tak tahu. Mungkin dia right issue. Suara pun tak lepas eh. Oh, ya, mungkin aku terkesan daripada suara masuk first saat tu, the moment masuk saat ketiga kan. BO dia start buka kan. BO start buka tu, kau boleh pandang kau tadi tu. Sebab aku tahu kau mesti terdetik lah hatinya. Kata, kenapa BO dia macam ni kan. So, banyak benda yang sebenarnya kita boleh olah, kita boleh ceritakan. Tetapi penyampaian tu pada saya melalui shot yang kita tengok, dia kurang berjaya lah. Aku rasa sebab benda ni dia terlalu fikir complicated sangat. Maknanya dia fikir besar. Sedangkan subjek dia kecil je. So dia bekerja ni sangat. So kalau dia kadang-kadang benda simple tu dia jadi lagi interesting. Basic storytelling tu ada lah. Maksudnya faham je kata benda tu ada 3 act apa semua kan. But then benda yang boleh buat seminit jadi 5 kan. Shot cantik, rajin. Tapi ini story making. Story making sudah mengatasi storytelling. Yes. Itu pun saya kali. Story making is technique. Storytelling shooting, is your story and your character. Shooting tu shot semua cantik. Tapi orang tak faham. So lebih baik awak letak satu shot, dia bercerita dengan air mata dia, lagi orang faham. Ramai orang cuba nak go especially on aesthetic. Too much on the aesthetic and cuba present it, this is fresh. Director hebat kat luar negara tu ke, kita tengok Nolan ke siapa ke yang ni pun, diorang memang tak buat short film. So diorang banyak belajar daripada short film. You know? So short film ni selain berkarya, dia juga satu media pembelajaran. Exercise yang sangat bagus. And this is a story yang kita rasa has been done so many times. Malam Raya especially dapat tengok banyak kali. Takkan ini saya boleh kata dua-dua ni adalah home video. Bukan sesuatu yang boleh dipertandingkan. Kerana dia perlu story development, dia perlu visual development.
Kami di Eksperimen mencabar anda sebagai rakyat untuk menghantar sebarang karya filem pendek atau program pendek yang bebas dari sebarang komen negatif dari pengkritik kami. Buktikan karya awam lebih hebat dari karya sedia ada di Arus Perdana. Jika anda berani, hubungi penerbit dan curator di Instagram atau Twitter @hizmanhuze atau emailkan ke hizmanhuze@gmail.com. Sebuah kompilasi karya terbaik dari rakyat untuk rakyat hanya dalam Eksperimen.